Halo bro, kembali lagi di channel Mas War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, alhamdulillah kebetulan mendapat bahan bougainville. Ini 3 guys. Dan kebetulan di salah satu rumah tetangga ini mungkin akan dibuat bangunan atau dibuat rumah. Jadi untuk tanaman bougainville ini dipotong atau tidak terpakai. Dan saya merasa daripada ini dibuang, dengan izin si impunya itu diizinkan untuk saya dongkel guys. Namun agaknya saya terlambat datangnya, dan bisa kalian perhatikan di sini itu sebenarnya banyak sekali, namun karena sudah dipotong mepet seperti ini, jadi di sini tidak nampak untuk batang atasnya. Ini dipepetkan ke tanah seperti ini guys. Oke, dan daripada ini sekali lagi dibuang, bisa merasa sekali lagi sayang. Oke, dan ini dia hasil dongkel saya. Dan mohon maaf apabila untuk tahap pendonggelan tidak terekam guys, karena memang si impunya tidak mengizinkan untuk saya video waktu tahap pendonggelan. Di sini saya memperlihatkan ini sudah saya dongkel seperti ini guys, dan karakternya cukup lumayan, walaupun mungkin atasnya ini tidak tersisa sama sekali. Namun besar harapan saya ini bisa tumbuh maksimal seperti yang saya inginkan nanti. Dan untuk bougainville yang saya dongkel ini yaitu bougainville yang jenis Singapura guys. Wah, ini sekali lagi beruntung sekali guys. Dan bagi kalian mungkin yang belum mengetahui tentang ciri dan karakter dari bougainville Singapura ini guys, di sini walaupun ini kecil, saya mempunyai satu contoh untuk karakter bougainville Singapura guys. Ini dia, ini hasil stek, namun agaknya cukup lumayan. Oke, ini dia untuk ciri dan karakter bougainville Singapura ini. Di sini yaitu untuk daunnya cenderung meruncing seperti ini guys, dan untuk kerdilnya bisa maksimal sangat kecil. Dan untuk bougainville Singapura ini juga memiliki duri, namun tidak sepanjang bougainville yang biasa atau bougainville lokal. Oke, kira-kira seperti itu guys. Dan di sini saya juga mempunyai ini juga koleksi satu, sekali lagi walaupun kecil namun agaknya cukup lumayan berkarakter. Untuk karakter daunnya cenderung lebar seperti ini guys, kayak lop-lop gitu, dan duri panjang sampai 3 cm, bahkan bisa mencapai 5 cm guys. Dan bisa kalian perhatikan untuk perbedaannya, di sini sangat mencolok sekali. Dan bougainville yang jenis Singapura ini rapat. Oke, kira-kira seperti itu. Seperti yang kita lihat saja untuk ciri dan karakter dari bougainville Singapura ini. Dan silahkan kalian perhatikan baik-baik ini untuk bougainville Singapura. Dan di sini ini yang lokal, daunnya seperti ini. Dan di sini saya langsung akan menanamnya saja guys, karena di sini ini cuaca mendung sekali, nanti keburu hujan. Oke guys, sebelum video kita lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya bagi kalian semua yang selama ini selalu support channel Mas Wat ini. Semoga kalian dalam keberkahan, dimudahkan rezekinya, dan sukses selalu. Dan bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel Mas Wat ini, selamat datang, selamat bergabung. Mohon doa dan dukungannya dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke guys, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, untuk langkah selanjutnya di sini saya mempersiapkan satu buah pot. Ini kita contohkan untuk penanaman bahan bougainville ini. Itu saya menggunakan pot nganggur, tidak terpakai guys. Lumayan sudah lama nganggur. Oke. Dan di sini saya juga sudah mempersiapkan yaitu media tanam. Dan seperti cara penanaman bahan bonsai saya yang lain guys, saya selalu menyarankan untuk penanaman bahan bonsai itu, saya ambil media tanamnya ini yaitu dari bawah pohon bambu guys. Untuk bahan yang baru belum ada akar, itu biasanya ini guys,
tidak saya campur dengan pupuk apapun. Ini murni hanya media tanam yang saya ambil dari bawah pohon bambu, karena saya sudah sering mencobanya, takutnya nanti akan terjadi pembusukan karena memang di sini ini masih baru, guys. Jadi sekali lagi saya merasa ini untuk media tanam yang saya ambil dari bawah pohon bambu ini sudah cukup dan sudah mengandung pasir juga, jadi tidak perlu menambahkan pasir kali biasanya. Oke guys, kita langsung saja menuju ke tahap penanamannya. Oke guys, kira-kira seperti ini. Saya mencoba menanamnya sekali lagi di pot bekas saja, dan untuk karakternya di sini saya sengaja saya tampilkan, dan semoga untuk pertumbuhannya bisa maksimal, guys. Karena memang di sini seperti yang kita lihat bersama tadi, ini untuk batang atasnya tidak tersisa. Ini saja sudah terpendam semua tadi. Oke. Dan di sini saya masih punya dua lagi nih, guys. Saya juga akan mencoba untuk menanamnya. Oke guys, di sini sekali lagi saya memang kurang persiapan, jadi untuk potnya ini juga pot bekas sudah tidak terpakai, karena untuk bekas dari tanaman yang di pot ini sudah saya pindah, saya ganti pot yang lebih besar. Oke guys, kira-kira seperti itu. Dan ini kita percepat. Ini sudah saya tanam ketiga-tiganya, dan untuk karakternya saya rasa ini cukup lumayan. Dan semoga untuk bougainville yang saya dapat ini bisa sesuai dengan yang saya harapkan, guys. Oke, saya rasa cukup video kita kali ini tentang ini, guys. Berbagi, alhamdulillah mendapat rezeki nompok, dapat rezeki nompok, guys. Yaitu mendapat bahan bonsai bougainville Singapura, dan seperti yang awal tadi, kebetulan lahannya mau dibuat rumah atau dibuat bangunan. Jadi untuk tanaman bougainville ini saya dongkel, walaupun di sini tanpa batang atas tadi, dan semoga bisa tumbuh seperti yang saya harapkan. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan terus support channel Mas Wat ini dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu, guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke guys, sampai berjumpa di video saya berikutnya. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.